ini, cuman saya tetap terima kasih untuk datang pada rekan saya dan juga hari-hari sebelum mengambil rapor dan hari libur. Ada satu kata yang sangat suka dari Pati tadi, kalimat walaupun buruk itu tidak masuk di kelas saya sedang menghargai. Masya Allah, itu yang itu sikap itu yang sangat penting saya. Guru itu apalagi kan dimanapun dari SD, TK sampai apapun tetap tidak ada namanya mantan guru. Tetap guru kita yang memberi kita motivasi hidup dan memberi kita ilmu biar kita apa paham bagaimana menjalani hidup ini. Masya Allah ya, sesuai dengan syariat luar biasa. Pertanyaan lagi terakhir. Ini adalah ulang tahun Fatih yang kedua. Kita berharap ini menjadi berkah. Ya, Masya Allah. Nah, Ibu mau satu orang mewakili dari kelas 6A. Saya mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Allah Subhanahu wa taala merayakan ultah ya, hari ulang tahun, hari jadinya Pati. Melihat ke muka bumi ini itu suatu rahmat Allah juga pada ibundanya. Mudah-mudahan Fatih menjadi anak yang soleh dan taat serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang saya hormati, mungkin di sini ibunya Fatih ya. Nah, ini Fatih, perlu diingat bahwa orang tua adalah segala-galanya bagi kita. Jangan kita duakan. Begitu juga dengan ibu guru sebagai orang tua kedua di sekolah yang sudah membimbing kita dari yang tidak bisa menjadi bisa. Begitu juga dengan guru-guru lain yang selama ini sudah berusaha memberi yang terbaik untuk Fatih, dan itu adalah guru kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan untuk Fatih bermanfaat dan bisa dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun itu sebesar zarah yang namanya kebaikan, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, sekali lagi terima kasih untuk mamanya Fatih dan selamat ulang tahun untuk Fatih yang ke-12, menjadi anak yang baik, berbakti, berguna bagi nusa dan bangsa. Insya Allah, luar biasa ya. Jangan dari ibu kepala sekolah kita, mudah-mudahan Fatih menjadi anak soleh ya, sayang ya, dan berbakti pada orang tua, tentu itu nomor satu dulu ya. Nah, Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan 1-2 patah kata dari guru wali kelas. Kepada Bu Rohana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini. Hari ini kita berhadir dalam acara syukuran sekalian ulang tahun dari teman kamu Fatih. Semoga dengan bertambahnya usia Fatih tambah dewasa lagi, umurnya berkah, cita-citanya tercapai. Ya, selain itu juga ibu mengucapkan terima kasih buat mama Fatih yang sudah begitu berpartisipasi untuk sekolah dan juga kelas 6A khususnya, juga untuk makanan-makanan yang diberikan ini. Semoga rezeki Mama Fatih terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, luar biasa ya pesan dari ibu wali kelas. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan, Masya Allah. Disuapin. Semoga ini suapan dari mamanya ya. Udah. Iya, disuapin sama mamanya, tanda kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Gantian, sekarang Fatih suapin mama. Ucapkan jangan lupa terima kasih ya mas selama ini. Setelah mendidik, membesarkan Fatih dengan penuh kasih sayang. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ya, tepuk tangan saya. Masya Allah, luar biasa. Baik. Mungkin ini saja ya acara kita untuk hari ini, luar biasa. Semoga ini menjadi keberkahan bagi Fatih tentunya, menjadi anak yang soleh tentunya ya sayang ya. Terus berbakti pada orang tua, pada negara, nusa dan bangsa. Baik. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe channel Dewi Innovator, di share, di like ya teman-teman ya. Agar saya lebih semangat lagi nih membuat video-video menarik lainnya, tentu bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kegiatan kami di sekolah kami. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.